Yo, what's up guys? Kita kembali lagi di channel gua, Bang Angga. Siap. Jadi di video kali ini kita bakal bermainkan game Roblox lagi. Tapi di game Roblox kali ini kita bakal mainkan game simulator yang dimana kita itu disediakan busur panas seperti ini guys ya, berawal dari kayu guys ya. Dan di sini kita bakal berusaha sampai mendapatkan panah yang paling terbaik atau busur paling yang terbaik guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Oke teman-teman, dan di sini aku untuk panahnya atau busurnya itu masih kayu ya guys ya, masih seperti ini guys ya. Tapi ini guys punya si Ucup, lihat guys, keren banget teman-teman. Panahnya itu udah warna biru. Om, panah om jelek banget. Mau apa panah gak guna? Ya ampun, katanya panah aku gak guna guys. Gak apa-apa guys, kita dihina dulu. Nanti kita bakal buktikan kalau kita panahnya bisa menjadi yang bagus guys ya. Oke, kalau begitu, di sini juga Ucup dia udah punya pet juga guys. Pink Parrot, kamu emangnya punya berapa power tuh? Pet-petnya itu pasti kan setiap pet itu ada powernya. Kira-kira paling terbesar tuh powernya berapa? 1k? Wow. Koinnya Ucup juga udah 102,27k guys. Wah, mantap banget. Untuk ranknya juga unboxing guys, daripada yang aku namanya Super Noob guys. Ya ampun. Oke guys, di sini kita bakal berjuang sampai yang pro guys. Let's go. Kita panah-panahin guys. Ya ampun, aku gak ada kerasanya. Ya ampun, itu siapa yang mana? Wah, kamu Ucup. Wah, satu hit dong guys. Tidak, panahnya Ucup lebih ini guys, lebih keras banget cuy. Itu satu hit. Wow, mantep banget. Itu emangnya panahnya ada powernya? Kira-kira powernya berapa itu? Wah guys, untuk ininya guys, power panahnya 7k. Oke, kalau begitu di sini kita bakal dapetin koinnya. Let's go. Kita tembak-tembakan guys. Lihat guys, busur aku nggak kuat guys buat nembakin ini aja guys. Apa namanya ini nih? Nah yang ini guys, lihat tuh panahku dan itu apa, tangsel bannya banyak banget di sini. Tuh ini powernya 1000 guys. Tapi tuh kalau yang Ucup tuh cepet banget guys. Tapi kalau ngebantu bolehlah bantu aku ya. Ya ampun, emang Ucup kamu udah sampai ini dunia yang mana Ucup? Di sini emangnya ada berapa dunia ya? Aku belum lihat guys. Kita coba hitung bersama-sama guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Ternyata di sini ada 10 map guys. Kita nggak usah klik aja, udah otomatis guys. Tuh kalau kita nggak klik juga nggak apa-apa teman-teman. Dan untuk harga panahnya berapa ya? By the way, kita coba lihat bersama-sama. Dan di sini uang aku baru 305. Oke guys, kita tag ini free spin guys. Semoga aja dapat yang terbaik. Let's go. Bismillah, bismillah. Oke, dapat yang terbaik. Please. Ya, dua kali damage. Oke lah, nggak apa-apa guys. Dua kali damage itu lumayan banget teman-teman. Berguna banget. Karena gunanya itu damage kita semakin mantap guys. Nah ini bow shopnya juga kita coba lihat guys untuk harganya. Ini harganya 10. Oh ini guys ada harganya guys. Nah yang power bow ini harganya 250. Ini 2500. Dan ini ada di map kedua kayaknya. Gimana kalau kita beli panah dulu deh guys. Nah aku udah beli guys, mantap. Panahnya yang itu guys. Nah kita udah update panahnya guys. Mantap banget teman-teman. Kita tembak lagi guys. Door, door, nice, mantap ya. Kok ini mah gems guys? Gunanya gems buat apa ya? Rank reward dapat apa nih? 10 gems. Mayan, mayan guys. Mayan banget itu. Oke, kita tembak lagi. Apakah panah ini bakal lebih sakit kah guys? Kita coba lagi, tembak-tembak lagi. Wah, ternyata power yang ini lebih gede guys. Ya ampun, powernya itu sekitaran 2400 guys untuk powernya. Mantap banget ya itu. Wah, itu belum kuat sih aku menyerang yang itu guys. Aku baru bisa yang ini guys, yang damage-nya tuh 500. Kayaknya kita harus gacapet deh. Gacapet di sebelah mana? Nah itu guys, untuk gacapet lah. Ini ada ini juga guys, perigip gitu. Kita klenan dulu guys. Lumayan nih, kita dapat apa aja. Banyak guys. Kita mendapatkan yang sangat banyak. Kita udah mendapatkan berapa tuh? 1k diamond dan 8,25k itu guys. Koin guys. Dan di sini harga petnya paling mahal ini guys. Gimana kalau di sini kita beli yang paling mahal guys? Semoga aja dapat yang terbaik. Let's go, legendary, please. Ya, common guys. Ya ampun. Oke guys, kita coba satu kali lagi. Kita coba lagi and boom.
Ya, common lagi, guys. Oke lah, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi di sini kita equitin aja petnya. Nah, kita maksimal pet O3 ya, guys ya. Oke, kalau begitu kita bakal upgrade lagi yang namanya panah kita. Karena panah kita masih no op, guys. Nah, kita ininya rank rewardnya udah mau nambah lagi, guys, yang ininya. Nah, ini kita beli shop dulu. Kita beli yang 2,5K kalau nggak salah tadi itu harganya. 2.500 gitu, guys, untuk harga panahnya. Nah, kita beli yang ini, guys. Nah, yang ini belum terbuka. Nah, kita beli yang ini dulu, guys, pakai koin ini. Nah, panah kita, guys, semakin mantap, guys. Kalau misalkan aku ada pet, emangnya kenapa ya? Kita coba, guys. Kalau kita ada pet lebih cepet, cuy, untuk ininya, untuk manahnya gitu, guys, lebih cepet gitu. Dan untuk dunia baru itu membutuhkan 10K, guys. Oke, kalau begitu kita kumpulin dulu, guys, di sini, guys. Oke, teman-teman, di sini kita udah nge-grinding sampai 21K lebih. Dan di sini juga, by the way, aku dikasih pet sama si Ucup. Sama si Ucup, guys, ya. Untuk powernya itu 1K, ya, guys, ya. Mantep banget. Kalau di sini kita langsung aja kita buka dunia yang kedua ini, guys. Nama dunia keduanya apa, ya? Kita coba lihat, guys, di sini. Oh, namanya Desert, guys. Yaitu ini, guys, pasir gitu, teman-teman. Untuk dunia selanjutnya kita membutuhkan 100K, guys. Untuk ininya, untuk koinnya gitu. Ya, di sini makin mantap, guys, untuk ininya. Dan katanya, guys, ya, gems itu gunanya nanti buat update gitu. Nah, ini silver pet apa, guys? Kita coba lihat dulu ya, guys, untuk silver pet ini. Tapi encernya cuma 20%, guys. Kemungkinan besar kayaknya nggak jadi deh. Karena cuma 20%, guys. Untuk ininya, teman-teman, kayaknya itu nggak bakalan jadi, guys. Jadi kita harus kumpulin dulu pet. Jadi apa? Nantinya itu jadi silver gitu, guys. Berarti nanti itu powernya itu semakin bagus juga, teman-teman, kalau kita jadi silver pet ini, guys. Tapi ini pet aku belum banyak, guys. Oke, guys, kalau begitu kita coba lihat untuk harga apa namanya telur yang ini, guys. Nah, telur yang ada di sana kira-kira harganya berapa, guys? Kita coba lihat bersama-sama untuk harganya di sini. Yang ini 3K. Ini 25K. What? Wangkul kok tiba-tiba ini, guys, 172, guys. Loh, aku dapat dari mana itu? Mantap, guys. Berarti di sini aku bisa langsung gacha ya 25K, guys. Dua kali saja ya, guys, ya. Let's go, dapat yang terbaik. Ya. Dapatnya uncommon, guys. Kita coba gacha lagi. Let's go. Yes, dapat rare. Mantap, guys. Untuk power ini kira-kira berapa ya? Oke, coba lagi. Satu kali lagi habis ini. Kita coba bakal beli apa namanya? Update panah juga, guys. Nah, ini satu kali lagi. Sisanya buat update panah, guys. Let's go. Yes, kita dapat rare lagi, guys. Mantap. Mana ya? Kita ke forest dulu. Iya, ke sini dulu, teman-teman. Oh, ini deket, guys. Di sini ada update panah nggak? Oh, kita harus ke sini dulu, guys. Nah, kita bakalan update dulu panahnya. Harganya ini 4.200. Kita langsung beli aja yang paling termahal, yaitu Mega Super Disher, bro. Mantap, guys. Langsung kita beli, guys. Mantap, guys. Kita panahnya ini semakin kuat, teman-teman. Dan untuk petnya powernya lebih tinggi, guys, ya. Powernya itu 1K, 187K, sama 1K juga, guys. Mantap banget. Berarti pet kita semakin kuat juga, teman-teman. Kira-kira kita teleport dulu ke sini, ke Desert dulu, guys. Tapi di sini ada cooldownnya gitu untuk Desertnya, atau kita teleport ke mapnya gitu. Berarti langsung aja kita bakalan coba gacha lagi kali ya. Tapi kita hancurin dulu ini. Nah, yang ini kira-kira berapa hit? Langsung ya, guys, ya. Langsung hancur gitu untuk ininya. Mantap banget, teman-teman. Nice, kita dapat koin lagi. Lumayan, guys, dapat 12.000, guys. Satu kali ini, guys, ya. Oke, mantap. Hancurin lagi. Oke, mantap banget. Oke, nice. Dan kita udah terkumpul 7,7K, guys. Semoga aja di sini kita bisa mendapatkan legendary pet ya, guys, ya. Kira-kira kalau legendary pet itu berapa power ya, guys, ya. Oke, kita hancurin lagi yang ini. Nice, mantap. Panah kita semakin kuat, guys. Kita ada 105, guys. Berarti kita bisa gacha 4 kali gacha ya, guys, ya. Kita coba gacha, semoga aja dapat yang terbaik, guys, ya. Petnya rare atau enggak epic, teman-teman, ya. Oke, langsung aja kita gacha, guys, di sini. Let's go. Nah, semoga aja dapat epic lah ya, rare atau epic, teman-teman. Let's go. Kita 4 kali gacha. Hop. Hop. Ya, common lagi, guys.
Ya guys, kita gak mendapatkan pet yang ini teman-teman, yang enchantnya 1% guys. Ternyata itu susah juga. Tapi di sini kita mendapatkan yang ini guys. Oke, gak apa-apa guys. Kita bakalan ini lagi guys, ancur-ancurin lagi untuk ininya guys, apa namanya, koin-koinnya untuk ke dunia selanjutnya guys. Nah itu juga kita harus pencet-pencet ini juga teman-teman. Nah kalau di sini ada senjata itu kita harus pencet-pencet juga. Kenapa? Karena nantinya itu kita bakal mempercepat untuk menghancurkan chestnya gitu guys. Nah yang kayak gini, nah itu tuh bakal lebih cepet banget teman-teman. Nah mantap, kita udah 50k guys ya. Ini termasuk cepet banget ya guys untuk ininya, untuk mendapatkannya. Mantap guys, kita bakal ke dunia ketiga guys. Oke guys, di sini aku udah terkumpul sampai 100k ya guys ya. Langsung aja kita buka teman-teman. Let's go. Nah ini untuk dunia selanjutnya apa namanya guys, kita coba lihat. Oh namanya Ocean guys. Ini dunia laut berarti ya guys ya. Oke, untuk power ini berapa? Nah tuh ada lagi guys. Ini guys, apa namanya, tempat updatean lagi. Ini kira-kira buat apa ya guys ya, kita coba lihat bersama-sama guys. Yang ini lebih cepat ya untuk dapetin koinnya guys. Main banget itu. Nah kita coba lihat update-nya. Wah ini buat apa ya guys ya. Magnet, kristal. Kita bisa update guys. Lumayan lah ya, kita update more gems, more fate store, terus magnet, terus ini juga kristal damage. Kita yang dibutuhkan more diamond, terus ini aja more fate. Nah itu aja ya, karena nggak cukup guys diamond aku. Ya ampun, ternyata gems aku nggak cukup. Oke lah, kalau begitu kita bakal hancurin lagi guys. Om, aku dapat secret. Serius? Kamu dapat secret? Wah, ucupnya dapatkan pet secret, guys. Mantep banget, teman-teman. Itu teori apa ya? Kok bisa dapat secret ya? Aku susah sih mendapatkan secret yang enchantnya merah, bukan ya? Itunya apa? Dapat petnya itu? Atau bukan tuh? Oh iya, guys. Yang tadi, guys, enchantnya 1%, guys. Oh, itu namanya secret ya, guys ya? Untuk nama petnya, teman-teman. Oh iya, by the way, di sini buat gacanya berapa ya harganya, guys? Coba kita lihat dulu teman-teman. Di sini uang aku udah 116 guys ya. Untuk harganya 400k. Sedangkan yang ini 40k, yang ini 60k guys. Kita langsung aja gacha yang ini guys. 60k. Semoga aja dapat yang terbaik. Let's go. Dapat yang terbaik, secret. Ya. Ini mah sama kayak yang Ucup tadi ya. Oh iya. Powernya cuma 1k guys untuk powernya. Oke lah, nggak apa-apa guys. Di sini kita udah mendapatkan ini guys, pet yang paling ini juga sih, lumayan juga guys. 1k, ini 1k, ini 1k juga guys. Oke, kalau begitu kita hancurin lagi di sini. Oke guys, di sini aku udah ngumpulin lagi sampai 1M, dan by the way di sini aku juga dikasih lagi sama Ucup itu petnya, itu pet secret ya guys ya. Nah, ini yang dragon ini guys, untuk power itu 11k ya guys ya. Lumayan banget teman-teman. Berarti kita langsung aja bisa ke dunia selanjutnya, dan di sini bow aku juga udah di-update guys ya. Bow-nya itu seperti ini guys ya, udah mantep banget itu. Langsung aja kita buka guys. Nah, itu dia Ucup guys. Ternyata Ucup baru sampai sini guys, dunia keempat guys. Ini dunia keempat kan, namanya itu dunia keempat itu namanya Candy guys. Berarti ini dunia permen gitu untuk dunianya. Mantap guys. Ada golden pet. Golden pet itu membutuhkan berapa pet ya guys ya? Nanti kita coba lihat bersama-sama guys untuk yang ini guys, golden pet ini. Oh iya, tadi juga aku menggunakan ini ya guys, ultra boost gitu. Kita bisa guys jadiin golden. Asalkan pet kita ada yang sama guys. Misalkan ini contoh guys ya, 4 kayak gini harusnya jadi ya. Nah, jadi enggak ya? Jadi enggak guys? Ya, enggak jadi guys. Padahal itu 80% loh. Ya ampun guys, goldennya nggak jadi. Oke lah, nggak apa-apa ya guys ya. Yang Ucup panahnya udah warna ungu guys. Berarti itu udah panah ini candy cane guys. Mantap. Kalau di sini gacanya berapa ya untuk harganya guys? Kita coba lihat guys. Kita coba ambil lagi ini. Nah, untuk ke dunia selanjutnya kita membutuhkan 5M guys. Nah tuh untuk harganya guys. Nah harganya 700k. Dan yang ini harga 350. Yang ini 250. Oke guys, kita coba teori Ucup guys ya, tanpa teori guys ya. Siapa tahu di sini kita bisa mendapatkan secret pet. Let's go. Satu kali gacha. Hey, boom. Please dapat. Dapat. Ya. Aku nggak dapat guys, malah dapatnya ini guys. Mana ya? Nah, lumayan. 4,5k cuy untuk powernya, lumayan banget itu. Oke, kita lawan lagi guys. Nah, udah lumayan nih guys, kita dapetinnya. Oke, kita hancurin lagi di sini. Mantap guys.
Hancurin lagi yang ini juga sama. Nice, mantap. Kita udah mendapatkan 468 guys. Lumayan banget teman-teman. Oh iya, harga panahnya kira-kira berapa ya untuk harga panahnya guys? Ini 400, 500, 600. Oh ini guys, kita beli langsung yang mahal teman-teman. Mantap. Kita langsung beli yang mahal teman-teman. Nah, damage-nya lumayan sakit guys untuk panah yang ini guys. Wah, mantap banget. Nah, kita langsung mendapatkan 1M guys. Mantap ya. Oke guys, di sini aku bakal ngumpulin dulu. Siapa tahu kita bisa sampai dunia terakhir guys. Oke teman-teman, di sini aku udah nge-grinding lagi sampai 11,4B dan di sini juga aku udah sampai dunia terakhir untuk namanya itu adalah Magic guys ya, untuk nama dunia terakhirnya. Dan untuk harga bomnya itu harganya tuh 5B guys ya. Langsung aja kita beli bow yang terakhir ini dia guys, Potion Dragon Bow. Langsung kita beli. Nice, mantap. Dan di sini kita ada sisa lagi 6,4B guys untuk ininya teman-teman, koinnya guys. Kita bakalan coba untuk gacha lagi, yaitu gacha pet terbaru ya guys ya. Dan tadi juga di sini aku mendapatkan pet legendary juga teman-teman. Nah, ini dia untuk legendary di dunia lapa dan untuk damage-nya itu 1,5M ya guys ya. Lumayan banget itu guys. Oke guys, untuk dunia selanjutnya itu masih coming soon ya guys ya. Gimana di sini? Langsung aja kita gacha guys. Kita teori pakai ultra ini, lucky ultra, dua kali lucky. Teori tidak berharap. Let's go. Dapat yang terbaik. Secret. Yes! Dapat secret guys. Dan untuk damage-nya berapa teman-teman? 1,87M guys ya, lumayan banget. Gimana kita coba habiskan guys di sini gacha lagi? Let's go. Semoga dapat yang terbaik. Oke, dapatnya uncommon. Oke, nggak apa-apa guys. Kita gacha lagi, kita habiskan guys ini untuk koinnya teman-teman. Sampai dapat legend. Kita mendapatkan legend guys. Powernya 3M guys. Mantap guys, kita mendapatkan legend. Ini apa guys yang ungu? Aku belum pernah dapat yang ungu nih. Ini apa teman-teman? Dapat rare. Lumayan guys. Rare ini apa tuh? 29 guys, 29%. Coba lagi, kita coba habiskan dulu guys. Siapa tahu di sini kita bisa mendapatkan yang ungu guys. Let's go guys. Oke guys, kita udah menghabiskan koin tapi di sini kita tidak dapat yang ungu ini teman-teman, tapi lumayan juga di sini kita mendapatkan legend 3 guys. Mantap banget. Dan di sini aku juga mau coba untuk goldenin yang ini guys ya. Nah, ini untuk ya secretnya itu 1,87M. Nah, sedangkan yang rare itu 1,05M ya guys ya. Gimana, langsung aja kita ke tempat golden yang di sini teman-teman, yaitu di candy ini guys. 100%in guys, karena kalau 80% itu kemungkinan jadi atau enggak juga guys. Kita coba. Oke, sukses guys. Jadinya berapa tuh? Halo, sama guys. 375 ya. Untuk damage-nya sih guys sama aja teman-teman. Dan itu yang itu 3M ya guys ya. Nah, sedangkan yang ini berapa guys? Kita 100% aja. Jadinya apa teman-teman, kita coba lihat. 2,1M guys, masih tetap gede yang legend ini guys. Tapi di sini kita udah mendapatkan pet yang terkuat dan panah juga yang paling terkuat guys. Oke teman-teman, kayaknya untuk video kali ini kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya atau notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, mungkin gua segini aja dulu untuk video kali ini. Kopi pahit jangan diminum. Gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dan siap.